Maaf, kami ulangi karena mikrofonnya tadi belum tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatannya kita semua masih bisa laksanakan sholat subuh. Alhamdulillahnya bagi yang bisa berjamaah di masjid, begitupun yang ada di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan insyaallah syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Islam Babu Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita akan menikmati sajian kajian yang akan disampaikan oleh ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Ridwan Yahya LCMA. Insyaallah. Dan kajian yang akan disampaikan oleh beliau adalah Kitab Riyadus Shalihin. Untuk itu, insyaAllah mari kita sama-sama menyaksikan kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Babu Salam, baik yang ada di masjid maupun yang menyimak di tempat masing-masing atau di rumah, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan, terlimpahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita dalam segala hal kebaikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pembelaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini yaitu kajian kitab Riyadus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab pertama, yaitu bab tentang ikhlas. Niat dan ikhlas. Dan kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan di bab kedua, yaitu bab taubat. Kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia biasa dibaca dengan taubat.
ada taubat, ada tobat. Ya terserahlah. Kalau sudah dialihbahasakan suatu bahasa, maka sudah milik bahasa tersebut. Tapi kalau mau asli Arabnya, tulisan Arabnya at-taubah. Kata at-taubah secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja taba yatubu taubatan. Jadi kata taubat adalah bentuk masdar dari fi'il taba yatubu. Ia berarti raji'a yarji'u, yaitu kembali. Maka orang yang bertobat adalah orang yang kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tobat hukumnya adalah wajib. Ar-ruju'u ilal haqqi wajibun. Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada hak adalah kewajiban. Maka kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menunda-nunda tobat. Karena kalau kita menunda-nunda tobat, maka pada tahapan-tahapan berikutnya akan menjadi lebih berat, karena tantangannya, godaannya, fitnahnya pun juga semakin berat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini penulisnya yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian mengutip beberapa ayat dan beberapa hadis yang merupakan ayat-ayat dan hadis-hadis pilihan tentunya. Subhanallah, berkah sekali kitab ini. Meskipun ditulis oleh seorang yang secara pilihan fiqih, beliau bermadhab Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, tetapi kitab-kitab beliau, karya-karya beliau diterima dan dipakai di hampir seluruh dunia Islam. Ya. Padahal mazhab mereka ini beragam. Tapi inilah keberkahan para ulama kita. Ya, begitu juga para ulama-ulama yang lain yang bisa jadi pilihannya bermazhab lain. Ya, tetapi orang tidak mempersalahkan mazhabnya. Al-Imam Al-Bukhari memilih mazhab Syafi'i dalam praktek amalia ibadah sehari-harinya. Tetapi siapa yang tidak mengenal Bukhari? Dunia Islam semua menerima Al-Imam Al-Bukhari. Maka di antara ayat yang beliau kutip di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian yang memegang mushaf atau Al-Qur'an, bisa dibuka di surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian. Perintah dari Allah kepada orang-orang beriman untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Ilallahi, kepada Allah. Maksudnya kembali kepada kebenaran dari Allah. Kembali kepada ajaran Allah. Jami'a, semua kalian. Semuanya. Jadi bukan khusus untuk orang-orang yang melakukan kesalahan saja, termasuk orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Karena kita adalah al-insan, manusia itu adalah mahallul khata',
wa nisyan. Jadi bukan sekedar melakukan al-khata, kesalahan, wa nisyan, dan lupa, tapi mahal, tempatnya. Ya, sudah langganan, sudah karakter manusia. Ya. Jadi orang yang hebat bukan orang yang tidak bersalah dan tidak lupa, tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia lupa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuatkan jalurnya, sudah ada mekanismenya. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang beriman, ditegaskan lagi, semua orang-orang beriman. Yang bersalah, yang tidak bersalah, yang dosanya kecil, yang dosanya besar, yang dosanya tanggung, semuanya disuruh bertobat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa beruntung. Jadi tentu kalau bertobat itu ujung-ujungnya keberuntungan. Jadi tidak usah kita gengsi, tidak usah kita malu untuk mengakui kesalahan kita, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya kalau kita tidak bertobat, kita mempertahankan ego kita padahal kita salah, maka pasti lawan dari untung adalah buntung, adalah rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Persoalannya, kalau ada masalah yang kita tidak bertobat di dunia, maka akan berlanjut sampai di akhirat. Dan tentu persoalan di akhirat lebih berat ya, dibanding persoalan di dunia. Maka selesaikanlah persoalan-persoalan kita di dunia ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang kedua boleh juga mengutip di surat Hud. Surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَأَنِسْتَغْفِرُوا, dan hendaklah kalian memohon ampun. Istaghfiru, istighfar, di makna talabul istighfar, memohon ampunan. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memohon ampun adalah kepada Allah. Karena dialah yang bisa memberikan ampunan itu. Karena kita meminta kepada pihak yang mempunyai yang kita minta. Ya, yang punya maghfirah itu Allah. Yang punya rezeki itu Allah, maka kita minta kepada yang punya yang kita maui. Kemudian thumma, kemudian tubu ilai, kalian hendaklah bertobat kepadanya. Maka istighfar dan taubat ini dua hal yang seakan-akan berbeda, tetapi pada hakikatnya sama. Ya, kalau disebutkan secara bersamaan, maka dia bisa berbeda, ada perbedaannya. Ya, istighfar artinya kita memohon ampunan, sedangkan taubat artinya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Dikatakan istighfar, ya taubat, taubatnya istighfar. Karena di dalam taubat itu pasti kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu tujuannya bertobat. Tujuannya untuk bertobat. Dan yang jelas dilakukan setelah kita merasa bersalah, dan tentu kita senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan. Berikutnya juga surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-nida'ul habib, panggilan kasih sayang. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi di sini perintahnya bertobat sama dengan sebelumnya, tetapi penekanannya kita disuruh untuk bertobat. Taubatan nasuha, yaitu taubat yang nasuh, yang sungguh-sungguh, yang serius, taubat yang sejati. Kenapa Allah sebutkan taubatan nasuha? Karena pada kenyataannya ada orang yang bertobat yang tidak sungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh. Apa namanya itu? Kalau di istilah kita biasanya taubat apa? Taubat sambel. Ya. Taubat sambel. Ketika dia makan yang pedes-pedes, ya sambalnya pedes banget. Enggak tahu level berapa gitu kan. Aduh, wah pedes, ampun, ampun gitu kan. Ampun, minta ampun juga. Tapi besok nemu sambal disikat lagi. Kemudian minta ampun lagi. Aduh, aduh, enggak kuat nih, enggak kuat. Aduh. Besoknya ya dapat sambal disikat lagi. Maka orang kita biasa menyebutkan dengan taubat sambal. Ini tidak ada di dalam hadis. Ya, apalagi dalam Al-Qur'an. Tidak ada taubat sambal gitu kan. Ini istilah kita saja. Jadi menggambarkan bahwa orang yang sudah melakukan dosa, lalu dia bertobat, lalu melakukan lagi, kumat lagi. Ya. Maka yang diperintahkan adalah taubatan nasuha, yaitu bertobat yang sesungguhnya. Kalau bisa, dan itu yang diharapkan, kalau kita sudah bertobat, itu yang terakhir. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian masuk di hadis, beberapa hadis yang beliau juga kutip. Yang pertama, ini hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, di kitab Doa-Doa, jilid 11, halaman 104, nomor hadis 6307. Kalau yang mau merujuk, ya, karena tentu di beliau ini dan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, maka bisa dirujuk kepada kitab induknya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, namanya Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata atau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah, sumpah. Jadi Nabi bersumpah menunjukkan keseriusan. Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar istighfar kepada Allah. Ya. Di situ ada lam, la astaghfirullah itu lam li ta'kid, li tawqid. Ya. Benar-benar, dan pakai fi'il mudhari, present continuous tense, yaitu kata kerja menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung dan terus-menerus berlangsung. Sesungguhnya aku senantiasa
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya. Fil yaumi, dalam satu hari, akthara, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Subhanallah. Jadi Nabi yang maksum, yang dijaga dari dosa dan kesalahan, ya, dosa-dosanya telah diampuni, yang akan datang, yang telah lalu, yang akan datang, di hadis ini senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih daripada 70, minimal 70 kali. Ya, jadi zikir dan hitung-hitungan itu ada. Ya, jadi kita boleh pakai tasbih. Itu alat untuk menghitung. Ya, apakah sudah sampai pada angka 70 atau belum? Itu kan minimalnya kan? Kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga zikir-zikir yang lain. Kita diperintahkan berzikir yang banyak. Banyak itu berkaitan dengan angka, dengan hitungan. Saya pengen zikir subhanallah misalnya 100. Ya. 100 itu banyak. Maka kita butuh alat hitung untuk mengingat, sarana untuk berzikir, mau pakai tasbih, mau yang pakai manual, mau yang digital. Ustaz, saya maunya yang batu kerikil saja, ya silakan aja batu kerikil digantungin kemana-mana. Ustaz, saya batu bata aja, ya batu bata, terserah saja, itu kan alat. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kitab Az-Zikir, kitab Zikir, doa dan taubat, juz 4, halaman 2075, nomor hadis 2702. Wa 'anil Agharr bin Sayyar Al-Muzani radhiyallahu an, dan dari sahabat Nabi yaitu Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Di sini Nabi memanggil manusia lebih umum dari orang-orang beriman, tapi yang dimaksud orang-orang beriman, karena pasti yang bisa menangkap panggilan Allah dan panggilan Rasulullah adalah orang-orang beriman. Jadi kalaupun dikatakan annas, manusia, bimana annas al-mu'minun, manusia yang beriman. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maksudnya orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya, istighfarlah kepadanya. Kalau di hadis Bukhari tadi didahulukan istighfar baru taubat, sini taubat dulu baru istighfar. Ini menunjukkan sama saja. Fa inni, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, atubu, senantiasa bertaubat, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi antara hadis pertama tadi dan kedua, ini sudah menyambung tadi, lebih dari 70, sekarang 100. Jadi antara 70 sampai 100 Nabi SAW bertobat kepada Allah setiap hari. Ustaz, kalau misalnya saya mau lebih 100, boleh enggak? Ya tentu boleh saja. Boleh saja. Nabi saja yang tidak punya dosa, tobatnya banyak, istighfarnya banyak, apalagi kita yang bukan Nabi. Dan pasti kita banyak dosa gitu. Maka tidak apa-apa. Boleh 100. Ustaz, boleh 1000? 1000 silakan. Ya, terserah. Semakin banyak, semakin bagus. Tentu, selain kuantitasnya juga kualitasnya diperbaiki. Kemudian berikutnya, hadis yang ketiga. Ini hadis
riwayat Al-Bukhari di kitab Bukhari jilid 11 halaman 105 nomor hadis 6309. Juga di hadis di kitab Muslim jilid 4 halaman 2104 nomor hadis 2747. Wa an Nabi Hamzata Anas bin Malikin Al-Ansari, dan dari Abi Hamzah Anas bin Malikin, ini kunyah, nama panggilan dari Anas bin Malik, dipanggil dengan Abu Hamzah. Ya, jadi itu juga salah satu sunnah Nabi. Ini bapak-bapak yang belum punya nama panggilan Abu-Abu, ya, boleh pakai Abu. Ya, yang penting jangan Abu Jahal, gitu kan? Ya. Biasanya patokannya itu anak, diambil dari anak kita yang pertama, anak laki-laki yang pertama. Ya. Jadi ini karena anaknya ada namanya Hamzah, maka dipanggil Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah. Al-Ansari, beliau ini adalah orang Ansar, artinya penduduk asli kota Madinah. Kalau penduduk asli kota Makkah namanya Muhajir. Muhajirin wal Ansar. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah menjadi khadim. Khadim itu pembantu. Jadi Nabi itu punya orang-orang di sekelilingnya membantu beliau, meringankan tugas-tugas kerja-kerja teknis beliau sehari-hari. Ada yang bertugas mengurusi kendaraan beliau, ya, dan benda-benda beliau itu semuanya di, rata-rata dikasih nama. Ya, sampai kuda beliau ada namanya, onta beliau ada namanya. Bapak Ibu, ini ada landasan hukum kalau misalnya melihara binatang di rumah dikasih nama, itu sunnah yang ikuti Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pun koleksi pedang, punya pedang, pedangnya dikasih nama juga. Ya, coba kalau pisau dapur nggak usah, pisau dapur kasih nama juga. Kalau yang bagus-bagus lah. Ya. Beliau berkhidmah membantu Nabi kurang lebih 10-11 tahun jadi khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, beliau pernah mengatakan, selama aku membantu Rasulullah SAW, satu kali pun Nabi tidak pernah berkata kepada aku, kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, yang dibantu baik. Ya, yang kedua, menunjukkan yang membantu juga baik. Ustaz, saya dimarahi mulu sama majikan gitu. Kamu yang enggak benar mungkin. Belum tentu majikan kamu salah gitu kan. Atau belum tentu kesalahan semua majikan. Bisa jadi pembantunya yang salah. Tapi ini dua-duanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mulia, sahabat Anas bin Malik juga adalah orang yang luar biasa. Qala, beliau berkata, Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallah, sungguh benar-benar Allah, afrahu bi taubati abdihi, lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya. Jadi kalau ada orang yang bertaubat, itu Allah senang, Allah gembira. Lebih gembira dari siapa? Digambarkan, min ahadikum, seperti gembiranya salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, terjatuh dari kudanya, dari tunggangannya. Jadi dia terlepas dari kuda kendaraannya atau unta kendaraannya. Wa qad adallahu fi ardin fulah, lalu kendaraannya itu lepas, hilang jadi padang pasir, di padang yang luas. Ya, lalu dia temukan kan,
Kira-kira kalau kita punya motor hilang, ya kita sudah pasrah, tiba-tiba dipulangin ke rumah kita. Senang apa senang? Pasti senang kan? Ya. Maka senangnya Allah lebih banyak, lebih besar daripada senangnya seorangnya kendaraannya hilang kemudian ditemukan kembali. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim tadi Bukhari muttafaqun alaihi dua-duanya Bukhari Muslim, sekarang khusus Imam Muslim, kata Nabi, lallahi asyaddu farahan, sungguh Allah lebih keras gembiranya bi taubati abdihi, dengan tobat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu bertobat kepadanya, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi, dia di atas kendaraannya, bi ardi falatin, di tanah lapang, di tanah padang sahara yang luas, fam falatat minhu, lalu tunggangannya itu lepas. Ya, jadi ini yang membedakan antara kendaraan sekarang dengan dulu. Kendaraan dulu kan bernyawa, kalau nggak diikat bisa lepas, bisa lari sendiri. Ya, kalau mobil, motor kan bisa lari kalau dilarikan orang, dibawa lari orang gitu kan. Kalau kendaraan orang dulu lari sendiri dia, kalau kita nggak hati-hati, dia terlepas darinya, dia lari kabur. Masalahnya, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di situ ada makanannya dan ada minumannya, bekalannya. Perbekalan perjalanan itu ada semua di atas kendaraan itu. Fa aisa minha, sampai dia sudah putus asa. Ya, dia mau dicari di mana kan, di padang pasir. Ya, yang luas sekali tidak kelihatan. Ya, dia sudah pasrah, sudah bahkan putus asa. Fa'ata syajaratan, kemudian dia lihat sebuah pohon, lalu dia datang ke pohon itu. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia bersandar di bawah naungan pohon itu. Wa qad aisa min rahilatihi, dalam keadaan dia sudah putus asa, dia sudah tidak berharap lagi bisa mendapatkan kendaraannya itu. Fa bainama huwa kadhalik, tiba-tiba ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia sudah lagi bersandar di bawah pohon, dia sudah putus asa, idh huwa biha, tiba-tiba kendaraan itu datang di sampingnya. Bayangkan itu. Jadi alangkah senangnya, alangkah gembiranya orangnya lepas kendaraannya, di situ ada makanannya, ada minumannya, dalam keadaan dia istirahat, dia putus asa, tiba-tiba hadir di sampingnya. Maka gembiranya Allah terhadap taubat hambanya lebih tinggi, lebih keras daripada seseorang yang kehilangan kendaraannya dengan segala macam makanan dan minumannya, kemudian tiba-tiba hadir di sampingnya. Lalu tentu orang itu sadar. Fa'akhadha bi khitamiha, dia segera ambil talinya, tali kekangnya. Ya mungkin tadi dia kurang apa? Ya kurang kencang ikatnya, atau juga mungkin lalai. Ini juga peringatan bagi yang punya kendaraan. Ya, kacanya ditutup dulu. Ya dikunci yang bagus. Kalau rada-rada kurang aman bisa ditambah dengan kunci pengaman. Ya, paling tidak memperlambat kerja maling gitu kan. Ya, itu kan semua ikhtiar. Tsumma qala, kemudian orang itu berkata, ya dia berdoa, min syiddatil farah, sampai karena begitu senangnya dia dalam berdoa, sampai dia salah ucap. Apa dia bilang? Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, aqta'a min syiddatil farah,
Dia salah ucap gara-gara begitu senangnya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang salah ucap karena bisa jadi karena terlewat senang atau terlewat sedih. Maka kalau itu tidak disengaja, ya maka itu diampuni. Bahkan ya Nabi dalam banyak hal beliau hanya ketawa saja. Ya, itu tidak dipersoalkan karena orang itu karena begitu senangnya gitu kan. Ya, sehingga satu teks itu harus kita baca konteksnya. Nah, kalau terlepas ini tidak, orang tidak tahu konteksnya, maksud dia mengatakan ya Allah engkau hamba-Ku dan Aku Tuhan-Mu. Ini musyrik ini. Nah, begitu kita lihat konteksnya, ada asbabul wurudnya, ya jelas bahwa perkataan ini bukan perkataannya. Ada penjelasannya, akhta'a, betul dia salah. Li syiddatil farah, karena begitu dia senangnya, karena tadinya dia sudah putus asa, kehilangan kendaraan beserta makanan minumannya, kemudian tiba-tiba ada di sampingnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya ini hadis riwayat Muslim, ada di kitab Taubat jilid 4 halaman 2113 nomor hadis 2759. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan dari Abi Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Biasa kadang-kadang disingkat dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabsutu yadahu bil-laili, membentangkan tangannya di malam hari. Ya, membuka tangannya di malam hari. Liyatuba musi'ul lail, untuk memberikan kesempatan bertobat bagi orang-orang yang berdosa di malam, di siang hari. Subhanallah. Jadi membuka tangannya itu artinya membuka kesempatan bertobat, memberikan kesempatan ya di malam hari untuk memberikan kesempatan bertobat kepada orang yang bersalah, orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membuka tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk memberikan kesempatan bertobat bagi hamba yang bersalah di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kesempatan itu tetap ada dan akan berakhir, kata Nabi, sampai matahari terbit di sebelah barat, di tempat terbenamnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suatu hari melihat matahari terbit dari sebelah barat, ya, maka jangan langsung foto-foto, jangan selfie. Selfie yuk, ini pemandangan cakep nih gitu kan. Itu sudah mau kiamat. Ya, itu sudah mau kiamat. Kalau sudah terjadi itu, maka pastikan tobat kita sudah tidak diterima lagi. Maka mumpung sekarang bangun pagi, kita buka jendela, matahari masih dari timur, maka berarti tobat kita insyaallah masih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya, ini yang terakhir ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari ya, dari Bukhari, ada di bab kisah-kisah para nabi, jilid 6 halaman 591, nomor hadis 3470, dan Muslim kitab Taubat jilid 4 halaman 2118 nomor hadis 2766. Ini panjang hadisnya nih. Ini menutup kajian kita pada pagi hari ini. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri, biasa disingkat dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Beliau bersabda, "Kana fi man kana qablakum." Beliau bercerita tentang umat terdahulu. Adalah terjadi pada zaman dahulu sebelum kalian. Rajulun, ada seseorang, seorang laki-laki. Qatala 99 nafsan, telah membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Luar biasa ini. Ya. Ini luar biasa jahatnya ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Tetapi dia kemudian menanyakan orang yang paling alim di muka bumi. Karena pengen bertobat. Jadi biasanya orang semakin banyak dosanya, bukan semakin tenang hidupnya. Ya, semakin jahat, semakin zalim. Demi Allah, dia bukan semakin tenang. Ya, dia semakin resah. Karena diburu-buru, dihantui ya dalam tanda petik oleh dosa dan kesalahannya itu. Semakin banyak membunuh, semakin dikejar-kejar oleh dosa dan kesalahannya. Lalu dia ingin bertobat. Lalu dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadullah ala rahibin. Kemudian ditunjukkanlah kepada salah seorang atau seorang rahib. Rahib itu pada zaman itu adalah pendeta, ya, salah satu pendeta pada zaman itu namanya rahib. Fa'atahu, lalu dia datang kepada rahib itu. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala 99 nafsan. Apakah dia sudah membunuh 99 orang? Fa'allahu min taubah, apakah dia masih diberi taubat? Apakah dia masih bisa bertobat? Faqala, lalu dia berkata, la. Rahib itu berkata, tidak. Mana mungkin bisa diterima tobatnya? Satu aja dosa besar, apalagi 99. Ya, enak aja katanya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada di hadis ini. Hadis ini tidak mengatakan enak aja, enggak ada. Ini bahasa saya. Kira-kira seperti itu. Ya. Faqatalahu. Ketika rahib itu mengatakan tidak, lalu dia bunuh juga rahib itu. Pendeta itu dibunuh. Fakammala bihi mi'ata. Akhirnya menjadi 100. Ya pas 100, cepek. Ya. Kalau ada polisi cepek dulu, istilah polisi cepek ini pembunuh cepek. Ya. Kemudian, thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Setelah itu dia mengembara lagi, bertanya lagi, mana orang alim ini yang bisa menunjukkan untuk bisa tobat. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ditunjukkanlah kepada salah seorang yang alim, seorang ulama. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala mi'atan, mi'atan nafsin. Dia sudah membunuh 100 nyawa, 100 orang. Fahallahu min taubah, apakah dia masih bisa bertobat? Faqala na'am. Alim itu dia mengatakan iya. Ini juga pentingnya kalau kita belajar agama harus dari orang yang paham. Atau belajar apa saja. Belajar ilmu tukang batu pasti belajar kepada ahlian tukang batu. Belajar tentang listrik pasti kepada ilmu yang orang menguasai ilmu tentang listrik. Belajar tentang IT kepada orang yang tahu tentang IT. Belajar agama juga belajar dari orang yang paham tentang agama. So, kalau tidak, bisa sesat dan menyesatkan. Seperti tadi contoh yang rahib yang pertama tadi. Lalu dia mengatakan, na'am, ya. وَمَنْ يَهُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat? Ya, jadi ini memberikan apa? Pentingnya kita itu menggembirakan orang. Jadi jangan dikit-dikit menakutkan gitu kan. Sampai pembunuh 100 nyawa pun masih diberikan optimisme. Kan dia udah orang mau taubat kan mau sadar. Jangan ditakut-takuti lagi. Ya. Kalau coba kalau dia mengatakan enggak diterima, jadi 101 itu angka. Pecah ya, angka cepek itu. Siapa yang bisa menghalangi kau bertobat? Tapi dia lalu kemudian oleh alim itu disuruh intaliq ila ardin kada wa kada. Silakan kau pergi, dijelaskan ke kampung ini, kampung itu, negeri ini, negeri itu.
Fa inna biha, karena di sana unasan, ada orang-orang ya'budun Allah Ta'ala. Di sana penduduknya beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum. Lalu silakan kamu beribadah dengan mereka. Aktif ngaji ya. Di situ kamu bersosialisasi dengan mereka ya, jaga kebersamaan ukhuwah dengan mereka dan seterusnya. Wala tarji' ila ardika. Dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung halamanmu yang pertama. Kenapa? Fa innaha ardusu. Karena itu tempat yang buruk. Bukan tanahnya yang buruk, tapi penduduknya orang-orang buruk. Jadi ini pembunuh ini, bisa kita ketahui, dia jahat gara-gara pergaulan. Gara-gara lingkungan, artinya lingkungan itu bisa membentuk watak seseorang. Makanya ada istilah kalau kamu berteman dengan maling, selama 3 bulan maka insya Allah kamu jadi maling. Bayangkan orang yang tidur dengan maling, ya satu rumah dengan maling, satu kantor dengan maling, ya pasti lama-lama jadi maling. Jangan kamu kembali ke kampungmu itu, karena di situ adalah orang-orangnya ardusu, penduduknya orang-orang buruk. Fantalaqa, lalu dia ya karena diberikan juga ditenangkan jiwanya, lalu dia juga mengikuti anjuran daripada sang alim ini. Hatta idza nasafat tariq, begitu sampai di tengah jalan, belum juga sampai kepada daerah, kepada negeri, kepada kampung yang diperintahkan oleh sang alim, atahul maut, malakul maut datang menjemputnya. Jadi kematian itu mendatangi orang, bukan orang yang datang kepada kematian. Dia datang oleh kematian. Dia mati di tengah jalan. Fakhtasamat fihi, maka berselisihlah tentang kematian orang itu malaikatur rahmah, antara malaikat rahmat wa malaikatul azab, dan malaikat siksa, malaikat azab. Dia berselisih. Ya. Ini untuk siapa nih? Masing-masing pengen ngambil, malaikat rahmat pengen ngambil ini punya saya. Malaikat siksa dia juga mengatakan ini punya saya nih. Faqala malaikatur rahmah, faqalat malaikatur rahmah. Masing-masing berikan alasan. Jadi kalau kita berselisih, ya perlu kita mengeluarkan argumentasi. Ini punya saya. Kenapa? Pokoknya gitu kan. Jangan begitulah. Kasih argumentasi. Apa alasannya? Karena nanti bisa ditimbang kan. Apakah alasan itu benar, bisa diterima atau enggak. Ya jangan pokoknya aja. Pokoknya joget itu mah lagu ya. Ya kasih juga alasan kenapa joget. Gitu kan. Joget enggak boleh tentunya. Itu kan lagu. Faqalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, ja'ata iban, ini berhak saya ambil karena dia sudah datang dalam keadaan mau bertobat. Dia sudah tobat kok. Mukbilan biqalbihi ilallah, ilallahi ta'ala. Dia sudah menunjukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pengen kembali ke jalan yang benar. Itu alasannya. Maka itu kata malaikat rahmat, saya berhak mengambil. Wa qalat malaikatul azab, sebaliknya malaikat azab, malaikat siksa juga memberikan argumentasi. Innahu lam ya'mal khairan qat. Ini hak saya. Dia belum beramal, melakukan amal sedikit pun. Belum punya karya, belum punya amal soleh. Nah, ketika begitu dia berselisih antara keduanya, fa'atahum malakun. Lalu Allah mengirim seorang malaikat. Fi surati adamiyin. Ya, dalam bentuk seorang manusia. Malaikat berbentuk manusia. Ini menunjukkan malaikat bisa berubah bentuk. Ini menjadi malaikat pengadil nih. Antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faja'aluhu bainahu hakaman. Dia dijadikan sebagai pengadil. Ya, hakim antara keduanya yang bisa menengahi. Faqala, lalu kata malaikat pengadil nih, malaikat ketiga ya, kisu, ukur, ma bainal ardaini, antara dua tempat yang ditinggalkan dan yang akan dituju. Ya, fa ila ayyatihima,
ayyatihima kana adena fahuwa lahu. Ukur dari jasadnya ke kampung halamannya ditinggalkan, dan dari jasadnya ke kampung halamannya akan dituju, ya, ke negeri akan dituju. Kata dia, siapa kepada negeri mana yang lebih dekat, maka itu yang berhak mengambilnya. Jadi kalau misalnya jasadnya lebih dekat kepada kampung yang ditinggalkan, maka diambil oleh malaikat azab. Kalau jasadnya lebih dekat kepada negeri yang akan dituju, maka dia punya malaikat rahmat. Kemudian faqasu, lalu mereka ukur. Fawajaduhu, lalu mereka mendapatkan jenazah itu adana ilal ardi lati arade, lebih dekat kepada negeri, kepada bumi akan didatangi, akan dituju. Faqabadatsu malaikatur rahmah, lalu diambillah oleh malaikat rahmat. Yang malaikat rahmat akhirnya masuk di surga insyaallah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan syarat yang sama yang disepakati antara keduanya. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, tapi dua-duanya sama. Kemudian di bawahnya ada Bukhari sendiri, kemudian ada Muslim sendiri, dan seterusnya. Jadi kalau jamaah sekalian, bahasan kita tentang bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, maka sebagai penutup mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya, lebih banyak lebih bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Bagian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan Yahya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi jamaah Masjid Babus Salam, insyaallah kajian akan hadir lagi yaitu pada hari Senin ba'da Isya yang akan dibawakan oleh Ustaz Novi dengan tema adab-adab Islam. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian kami juga bisa informasikan bahwasanya pengurus Masjid Islam Babus Salam pada hari ini akan menyelenggarakan pembagian santunan kepada anak yatim yaitu berjumlah 50 orang insyaallah, dan juga santunan kepada para janda banyak 11 orang insyaallah, insyaallah ya, akan dilaksanakan jam 8 pagi ini. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi atau mau melihat daripada acara tersebut insyaallah kami juga fasilitasi. Semoga niat dan ikhtiar kami semua insyaallah ridhoi. Alhamdulillah ramai. Baik, dengan ditutupnya kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan Yahya, maka kami juga mohon diri untuk ditutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.